Beragam senjata tradisional dari 8 provinsi di Sumatera dipamerkan di Museum Aditya Warman, Kota Padang, Sumatera Barat. Sebanyak 72 jenis senjata tua berusia ratusan tahun ini dipamerkan sebagai upaya memahamkan nilai-nilai budaya yang terwujud dalam bentuk dan karakter senjata. Museum Aditya Warman tahun ini kembali menjadi tempat digelarnya pameran senjata tradisional se-Sumatera. 8 museum dari 8 provinsi turut dalam acara ini, di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, Riau, Lampung, dan Sumatera Barat sebagai tuan rumah. Puluhan senjata tradisional antara lain gambit beragam model keris, tombak, panah dari Kepulauan Mentawai, sangkur, dan rencong yang hingga kini masih digunakan pada setiap upacara adat. Sumatera Barat sebagai tuan rumah menampilkan 10 jenis senjata tradisionalnya dalam ajang ini. Banyak-banyak bentuk nilai-nilai tradisi, dan sekarang adalah pameran se-Sumatera untuk senjata tradisional. Tujuannya untuk peningkatan pemahaman bagaimana bentuk karakter dari budaya daerah terwujud di senjata tersebut. Pameran Senjata Tradisional 2018 digelar selama 6 bulan hingga nanti 28 Februari 2019. Diharapkan masyarakat, utamanya para pelajar, dapat memanfaatkan acara ini sehingga lebih memahami budayanya. Muhammad Noli Hendra, Cendana TV, mengabarkan.